Bahagia itu sederhana. Yang dikatakan sederhana, bahagia itu dengan apa adanya. Yang penting kita punya hati yang penuh damai, yang penuh kasih, yang penuh dengan senyum dengan siapapun. Tidak perlu kita harus mewah, tidak perlu harus punya itu, punya ini. Yang paling utama, kita tahu bawa diri, tahu tempatkan diri, tahu menghargai orang lain, menghormati orang lain, tahu siapa orang itu. Kita harus tahu siapa diri kita, dan kita harus adaptasi sesuai dengan tempat, sesuai dengan orang yang kita ketemukan. Itu baru dikatakan bahagia. Bahagia bersama orang itu, bahagia bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bersama orang tua, bersama adik kakak, bersama keluarga. Kita tidak perlu pandang dia itu siapa, dari mana, dia itu punya apa, tidak punya apa. Karena bahagia itu sederhana, jadi bahagia dengan apa adanya. Kita bercerita, kita berbagi rasa, makan bersama, kita ketemu di kota, kita sesuaikan dengan kota. Kita bertemu di kampung, kita beradaptasi dengan kampung. Karena ketika kita berada di kampung, kalau kita tidak menyatu dengan orang kampung, maka orang atau keluarga yang ada di kampung, mereka merasa bahwa orang kota itu paling hebat. Padahal orang kota maupun orang kampung sama, hanya beda kota dengan kampung. Tapi kita adalah ciptaan yang sama.